When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. We have to get you out by morning. As I say, you will bring me what I want, and if you fail me, then you will, both of you, burn! There is more going on here than you realize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi denganku Sapa Nyan. Dan sesuai dengan isi dari postingan gue kemarin di tab komunitas, jadi ya sorry banget ya, karena minggu kemarin gak ada video baru. Karena ya gue super duper sibuk untuk urusan duniawi. Duniawi aja mulu, harusnya Sapanya lebih sering upload tentang ketampanan dan keberanianku yang harus jadi presiden ini. Jangan ganggu woi, baru aja mulai. Dan sesuai dengan permintaan kalian yang ini, gue pun mulai mengeksekusi tentang teori dari trailer game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Dan gak nyangka banget kalau hasil rekaman gue sampai lebih dari 1 jam. Oleh sebab itu, gue putuskan untuk membagi-baginya dan anggap aja ya kalau ini adalah part yang pertama. Oke. Jadi di part pertama ini, sesuai dengan judul bahkan thumbnailnya, gue akan membahas mengenai para karakter yang gue temukan dalam trailer game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Jadi, gak perlu basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Karena misteri selalu ada sampai akhir. Oke, yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu, pada bagian awal trailer tadi ada sebuah suara yang berbicara kepada seseorang, atau mungkin kepada sebuah topeng. Jika diperhatikan, topeng ini bukanlah topeng biasa, melainkan topeng milik Reluctant Follower, atau lebih tepatnya Fanny. Dan jika kalian ingat pada game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Help Wanted, saat kita menggunakan topeng ini sambil memegang boneka kelinci, kita bisa mendengar suara seorang wanita yang berbicara kepada tuannya. Atau lebih tepatnya, inilah suara Fanny. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes. I have it. I made it myself. I think you would like it. No, no one suspects anything. Don't worry.
I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Ini artinya jika pada game Five Nights at Freddy Virtual Reality Help Wanted, Fanny berbicara kepada Glitch Trap. Kali ini sebaliknya, Glitch Trap lah yang berbicara kepada Fanny. Jadi ya, kesimpulannya, ini adalah suara milik Glitch Trap. Dan gue yakin banget kalau di komentar pun kalian setuju. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, tulis di komentar ya, nanti gue baca. When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Anak buahnya Glitch Trap gak guna. Bahkan Glitch Trap pun gak guna jadi mentor. Bukannya Glitch Trap anak buah lu? Hah? Oke, selanjutnya kali ini kita akan membahas karakter yang identitasnya masih diributkan. Atau lebih tepatnya, Fanny dan Vanessa. Dan, oh iya, jadi gini, beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin pemilihan tentang apakah Fanny dan Vanessa adalah orang yang sama atau berbeda. Karena, ya, kalian pasti tahu lah kalau di video-video sebelumnya, gue menyatakan kalau Vanessa itu dikendalikan oleh Glitch Trap dan menamai dirinya sendiri sebagai Fanny, yang mana nama Fanny pun berasal dari gabungan antara Vanessa dan Bunny. Tapi beberapa juga percaya kalau mereka adalah orang yang berbeda, karena beberapa waktu lalu Funko pernah membocorkan sebuah statue dari game Five Nights at Freddy Security Breach ini dengan nama Vanessa and Fanny. Dan bagi yang milih gak tahu, gue juga gak tahu kenapa gue bikin tulisan ini. Oke, jadi biar adil, gue akan bahas seluruh teori yang ada akan si Vanessa dan si Fanny ini, menurut yang gue tahu dan menurut komentar kalian juga. Oke, jadi yang pertama mungkin menurut gue dulu ya. Oke, jadi nama Fanny ini sebelumnya dikenal dengan nama Reluctant Follower, atau jika di Indonesia kan berarti pengikut yang enggan. Dan bagi kalian yang gak tahu apa itu enggan, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, enggan itu semacam tidak mau, tidak sudi, bahkan tidak suka. Jadi bisa dibilang Fanny ini adalah pengikut Glitch Trap yang mana sebenarnya dia tidak menginginkannya. Hal ini pun membuat kita teringat kepada si Princess di game Five Nights at Freddy Virtual Reality Help Wanted versi mobile, atau lebih tepatnya di game Princess Quest ini, yang mana pada game ia berakhir dengan dikurung oleh makhluk misterius yang kita kenal dengan nama Glitch Trap, yang mana katanya identitas asli si Princess ini adalah seorang tester game pengganti Jeremy, yang mana namanya bisa kita lihat dari email pada game Five Nights at Freddy Argument Reality Special Delivery, yang mana dia bernama Vanessa. Nah, setelah kejadiannya di Princess Quest itu, Vanessa pun berusaha untuk membuat para pemain agar tidak seperti dirinya yang terpaksa menjadi pengikut Glitch Trap. Ia membuat tape atau kaset dan menyembunyikannya di berbagai tempat untuk memperingatkan kita dan memberitahu kita cara untuk mengalahkan Glitch Trap. Tapi seperti namanya, Reluctant Follower atau pengikut yang enggan, tanpa kita sadari, ternyata Vanessa atau si Tape Girl ini tidak memberikan kita cara untuk mengalahkan Glitch Trap, melainkan memberikan cara agar Glitch Trap bisa membawa kita ke dunia permainan, seperti menjadikan kita sebagai Freddy dan menari-nari di belakang sana, membuat kita terjebak di dunia game dengan menjadi glitch ungu atau semacamnya. Anggap aja kita jadi bahan bakar Glitch Trap, sama halnya di Five Nights at Freddy Virtual Reality Help Wanted Mobile Princess Quest ini. Dan terakhir, kurasa pada ending ini, kurasa kita menjadi pengikutnya. Karena saat kita mengikutinya,
kita akan diberikan sebuah boneka kelinci Glitchstrap. Terlihat bukan? Dari game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Half Wanted itu tidak ada sama sekali ending bahagia seperti Glitchstrap mati, tidak ada kan? Oke, belum cukup sampai di sana. Jika kalian perhatikan baik-baik Vanessa, mengapa dia memiliki kuku yang berwarna ungu? Menurut situs yang gue temukan, menurut mantan karyawan satpam di Phoenix, Arizona dan Columbia, Carolina Selatan, mereka menyatakan kalau kuku seharusnya bersih atau berwarna natural. Seperti yang kita tahu kalau ya pada game ini, warna ungu itu melambangkan kejahatan, bukan? Seperti halnya si William Afton yang disebut-sebut sebagai Purple Guy karena dia berwarna ungu. Anggap aja Vanessa dan Fanny ini adalah orang yang sama, yang mana merupakan tiruan dari William Afton. Coba pikirkan kesamaan mereka. William Afton merupakan penjaga restoran dan Vanessa adalah penjaga restoran. William Afton menggiring anak-anak menggunakan kostum kelinci yang bernama Spring Bonnie. Dan mungkin saja Vanessa ini juga menggiring anak-anak menggunakan kostum kelinci Fanny. Bagaimana aku bisa yakin kalau Vanessa tidak hanya mengejar Gregory? Coba dengarkan ini baik-baik. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. They won't stop hunting you. Kurasa itu terdengar seperti suara teriakan anak kecil, bukan? Jadi kupikir Vanessa itu adalah generasi penjahat berikutnya, penerus dari William Upton. Bahkan ada juga yang berteori kalau Vanessa ini adalah Elizabeth Afton karena warna mata dan warna rambut yang sama. Tapi kawan-kawan, ingat ini baik-baik. Elizabeth Afton udah mati, woi. Elizabeth udah mati di tahun 1980-an, sementara Security Breach ini berlatar di tahun 2030-an. Bagaimana caranya Elizabeth yang udah mati dan udah masuk animatronik bisa hidup jadi manusia normal lagi? Mungkin ada yang tahu? Bisa komentar di bawah ya. Dan oh iya, bicara akan William Afton, tahukah kalian ada seorang YouTuber yang bernama Razbowski? Pada Twitternya ia pernah memposting foto ini, yang mana membuat muncul teori baru kalau si Fanny ini dikendalikan William Afton. Atau mungkin William Afton lah yang berada di dalam kostum Fanny ini. Kok bisa? Ingat bagaimana suaranya yang mengglitch? Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. Dan kalau dia manusia, kenapa dia bisa memberikan kita jump scare? Bahkan memiliki lampu di matanya? Ini hanya teori guys, jangan diambil serius ya. Hey, dia peniru gaya khasku yang keren dan luar biasa. Bukannya dia pengikutmu? Pengikut apanya? Dia itu peniru, bukan pengikut. Salah. Oke, cukup bahas akan teori gue dan kali ini mari kita bahas teori dari komentar kalian. Oke, jadi komentar terbanyak itu menyatakan kalau Vanessa itu dikendalikan oleh Glitchstrap, sehingga ia mempunyai kepribadian lain atau sebut saja kepribadian ganda, yang mana dia itu baik tapi dikendalikan jahat. Dan kurasa ini adalah teori umum, bahkan udah gue bahas tadi. Jadi kalau begitu kita lanjut ke teori lainnya. Oke, di teori ini kalian menyatakan kalau Vanessa dan Fanny itu orang yang berbeda. Dan karena dilihat dari nama mereka yang berawalan kata Fan, jadi dapat disimpulkan kalau Vanessa dan Fanny ini adalah saudara kembar. Saudara kembar seperti halnya Upin dan Ipin. Jadi mungkin saja Vanessa yang tahu kalau saudaranya Fanny telah menjadi psikopat, lalu akhirnya ia pun memutuskan untuk menyadarkan saudaranya itu. Oke, itu teori yang cukup masuk akal. Apa pendapat kalian? Oke, selanjutnya kalian menyatakan mereka itu berbeda dilihat dari warna rambutnya. Dan gue kaget banget, sejak kapan kita melihat warna rambut Fanny?
Oke. Setelah gue teliti lebih lanjut, hampir semua teaser, trailer, bahkan merchandise, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan warna rambut Fanny. Dan di sini juga ada yang memberikan gue link sebagai bukti kalau rambut Vanessa itu berwarna pelangi. Dan setelah gue baca, tidak. Kalimat ini bukan menunjukkan bahwa rambut Vanessa itu pelangi, melainkan mengenai sinar matahari yang terpantul melalui kaca yang menghasilkan pelangi. Paham? Ya, jadi singkatnya Vanessa itu berwarna pirang. Sementara Fanny yang selalu memakai kostum tidak pernah menunjukkan warna rambutnya. Oke, selanjutnya. Jadi kawan-kawan, cuman sekedar info, oke? Wikipedia itu merupakan situs pengumpul data. Bahkan mereka pun menyatakan kalau kita boleh tidak mempercayai mereka. Karena, ya, mereka hanya mengumpulkan data dari segala situs. Jadi saran gue jangan terlalu percaya isi dari Wikipedia, ya. Karena, lihat! Gak ada tuh nama Vanessa dan Fanny di sini. Tidak hanya Wikipedia, situs seperti Fandom, Amino, dan lain sebagainya pun bukan situs resmi milik Scott Cawthon. Jadi jangan cepat percaya akan kesimpulan mereka, ya. Oke, selanjutnya ada teori dari kalian yang menyatakan time loop. Jujur, ini teori luar biasa yang bahkan gue sendiri gak kepikiran bisa terjadi. Dan ya, setelah membaca ini, kok gue malah jadi inget game Little Nightmare 2. Oke, ini teori yang bagus. Karena baru kali ini Scott memasukkan time loop di dalam gamenya. Meski hanya teori, bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar, ya. Dan next. Oke, kurasa gue gak tahu harus komen apa di sini. Dan ini ada teori dari Torik32 yang punya lebih dari satu teori. Wow. Teori pertama menyatakan kalau Vanessa dan Fanny adalah orang yang berbeda. Teori kedua menyatakan tentang Vanessa menyamar menjadi Fanny. Dan yang ketiga, Vanessa menolong Gregory dengan maksud menjebaknya. Kok jadi ingat Circus Baby yang menyuruh kita ke Scooping Room atau Tap Girl yang menjadikan kita pengikut Glistrap, ya? Jujur, ini teori yang gak kepikiran dan mungkin aja bisa terjadi. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Dan kalau kalian punya teori yang lain, tulis di komentar, ya. Ntar kalau banyak teori baru, gue bahas lagi kok. Oke, next. Kita akan membahas tentang... Sepanjen, jangan bahas yang lain-lain dulu. Apaan sih? Main ganggu aja. Kamu yang jangan ganggu beruang jelek, kamu harus baca ini. Emangnya apaan sih? Baca aja dulu. Bacalah ini di video selanjutnya. Hahaha. Gue nggak ngancem. Gue pengen elu baca doang. Hah? Oke, baca. Gue mau istirahat, oke? Gaje, kepanjangan. Mending jangan dibaca. Ayolah, sapanyan. Baca ini, satu ini aja. Terserah sih, cuman jangan nyesel, ya. Please. Oke. Gue baca. Oke, ini komentar teori dari Spring Bonnie yang menyatakan, teori gue sih Fanny udah kena virus Glistrap karena main Five Nights at Freddy's Help Wanted. Dan itu dia sering pengen ikutin Glistrap dan ya gak sengaja ketemu siapa, ya. Ya, gue gak tahu. Dan itu dia diajak dan diperlihatkan semua hasil orang yang terkena virus. Dan ketika Fanny pengen lari, ya, dengan langkah dan tiba-tiba di belakangnya ada Glistrap. Dan itu Fanny kena virus karena matanya ditutup gitu. Dan pas dibuka mata Fanny berubah menjadi ungu. Dan itu dia udah terkena virus Glistrap. Dan dia akhirnya menemukan sebuah restoran yang bernama The Mega Pizza Place. Entahlah, gue gak ngerti, tapi sebut aja restoran itu Security Breach. Dan Fanny menyuntikan apalah, gue gak ngerti lagi. Gue ya pokoknya gitu, kayak virus Glistrap. Dan disebarin ke animatronik. Dan cuman Glamrock Freddy aja yang tidak kena virus Glistrap. Dan mungkin Fanny salah lihat, ya, kayak invisible.
Oke, gue lelah berteori uwu. Tolong bacalah ini di video selanjutnya. Awas, hahaha. Gue gak ngancem. Gue pengen lu baca doang, ha? Oke, baca gue mau istirahat, oke? Oke, udah gue baca dan... Serius, gue gak tahu harus bilang apa. Jadi, gue serahkan kepada kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang teori itu? Tulis di komentar, yow. Dan, oh iya, sebelum kita lanjut ke karakter lainnya, terima kasih sudah mengingatkan Dino Tutorial Channel. Gue hampir lupakan sesuatu hal yang cukup penting. Jadi gini, pada saat tulisan nostalgia muncul, iya, tulisan ini, kalian tahu mengapa gambar Fanny bersembunyi pada cuplikan-cuplikan ini? Ini hanya teori saja. Gambar Fanny yang muncul seperti kode ini dan video yang menunjukkan aktifnya animatronik membuat banyak orang berteori kalau Fanny menghack semua animatronik ini. Itulah sebabnya mengapa semua animatronik bermata merah dan mulai mengejar kita. Belum cukup sampai di sana, jika kalian menyimak baik-baik tulisan pada trailer, kalian akan terkejut karena tulisan itu seperti mengarah kepada alur dari Vanessa sampai menjadi Fanny. Jadi pada kalimat pertama yang menyatakan saat rasa takut mulai muncul, kemungkinan besar hal ini terjadi pada Vanessa yang berada di dalam game Princess Quest. Karena pada game itu kita sebagai Tuan Putri tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berlari dan menghindar seperti orang yang ketakutan, bukan? Lalu pada kalimat kedua yang menyatakan, dan kenyataan gagal. Mungkin ini menunjukkan pada bagian ending yang mana kita terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Yap, mungkin saja arti pada kalimat ini merujuk kepada kita yang gagal atau tidak bisa kembali ke dunia nyata. Lalu pada kalimat panggungnya sudah diatur. Kemungkinan besar panggung yang dimaksud itu adalah tempat di mana Fanny bisa melakukan aksinya. Seperti halnya pada sebelumnya, panggung Fanny adalah game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Help Wanted. Pada panggungnya, ia memberikan kita tape atau kaset. Dan mungkin panggung yang sekarang adalah Freddy Fazbear Pizza Plague, yang mana ia sebagai Fanny harus beraksi untuk memenuhi keinginan tuannya. Dan kalimat terakhir tentang dan kegilaan menang, mungkin kalimat ini merujuk kepada keadaan Vanessa yang sudah dikendalikan oleh Glitchtrap sehingga ia menjadi gila dan menyebut dirinya sendiri Fanny si psikopat. Oke, itu semua hanya teori saja. Jika kalian punya teori lain, tulis di komentar ya, karena gue dengan senang hati akan membaca teori kalian kalau ada. Oke, kurasa sudah cukup membahas para kelincinya. Kali ini mari kita lanjutkan dengan membahas para Glamrock animatronic. Hey, kau belum membahas tentang diriku. Kau sudah tidak penting lagi karena kau hanyalah kuman berjalan. Daripada elu beruang gendut, apa katamu? Oke, karakter pertama yang akan gue bahas itu adalah mengenai si Glamrock Freddy. Seperti yang kita semua tahu, kalau mulai dari trailer pertama sampai merchandise dari Funko, kita bisa menyimpulkan kalau Glamrock Freddy adalah teman kita atau berada di pihak kita. Bahkan pada jam tangan pintar atau smartwatch, atau kita sebut saja Freddy Watch milik Gregory, kita bisa melihat kalau jam ini berbentuk kepala Freddy dengan telinga bulat di kanan dan di kirinya, bahkan dengan logo Freddy yang berotot di sampingnya. Yang mana sorry banget ya, untuk mekanisme jam ini gak akan gue bahas di sini. Jadi bagi kalian yang punya teori, tulis aja di komentar ya. Dan ya, seperti yang gue katakan tadi, pada trailer ketiga ini kita diperlihatkan semua animatronik yang mulai menyala dengan mata berwarna merah. Yang kemungkinan besar mereka sudah dihack oleh Fanny untuk menangkap Gregory. Tapi banyak yang membantah akan teori ini, karena pada saat adegan pengejaran,
kita sama sekali tidak melihat si Glamrock Freddy beraksi dimanapun. Tapi kalau bonekanya sih ada. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah Glamrock Freddy ini adalah animatronik yang baik atau jahat? Jadi ya, banyak sekali yang berteori kalau si Glamrock Freddy ini adalah animatronik yang baik. Tapi bisa saja dia dihack untuk menjadi jahat oleh Fanny. Bahkan beberapa orang pun berteori kalau kalimat yang ada dalam trailer ketiga ini milik Glamrock Freddy. Yang mana berikut contoh cuplikannya. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will both of you burn. Bagaimana menurut kalian? Apakah Glamrock Freddy ini akan selamanya baik dan berusaha menolong kita? Atau mungkin dia bisa terhack oleh Fanny sehingga dia bisa mengejar kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan next, Glamrock Chica. Oke, sama halnya dengan Chica yang sebelumnya berada di game Five Nights at Freddy yang pertama. Bukan Funko-nya, woi. Chica ini bisa ke dapur dan menjelajahinya. Tidak hanya menjelajahi mall secara leluasa saja, Glamrock Chica ini bisa mengejar kita, bahkan ia bisa menabrak kardus. Bicara soal berlari, pada trailer kita dikejutkan dengan panggung Roxanne Wolf yang kosong. Dan terlihat kalau Roxanne Wolf bisa berlari sangat cepat. Ini hanya teoriku. Kurasa saat Roxanne Wolf berlari menghampiri kita, kurasa kita bisa disebut sudah mati. Terlihat jelas bukan kalau dia berlari sangat kencang, sama halnya dengan Foxy waktu dulu. Meskipun bisa berlari kencang, pada cuplikan lainnya terlihat kalau Roxanne Wolf itu tidak bisa memasuki pintu atau mungkin pagar. Jadi bisa dibilang ia sebenarnya lemah, tapi kecepatannya tidak bisa diremehkan. Oke, bicara soal kekuatan, kurasa ini saatnya aku perkenalkan kepada kalian semua si Montgomery Gator, atau lebih kita kenal dengan nama Monty. Lain halnya dengan Roxanne Wolf yang tidak bisa melewati pagar, di sini terlihat jelas kalau Monty bisa mendobrak masuk. Belum cukup sampai di sana, banyak sekali orang yang berteori mungkin suara pada trailer itu adalah milik Monty. Yang mana rasanya emang cukup pas loh. Berikut contoh cuplikannya. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will both of you burn. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sebenarnya suara siapa sih itu? Dan yap, sebenarnya gue udah coba bikin vote beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata banyak sekali yang memilih Glitchtrap. Jika kita bandingkan suara di awal yang memang 100% milik Glitchtrap dan suara ini, kurasa memang agak tidak mirip. Tapi jika didengar dari kata-katanya, banyak sekali yang berteori mungkin saja Glitchtrap sekarang sudah bisa mengendalikan animatronik. Jadi mungkin saja dia merasuki Monty ini untuk menyerukan kalimat itu. Kurasa itu cukup masuk akal, bukan? Bagaimana pendapat kalian? Oh iya, jika kalian simak kembali kata-katanya, kalimat suruhannya itu memang seakan-akan Glitchtrap yang marah kepada pengikutnya, bukan? Tapi saat ia berkata both of you atau kalian berdua, sebenarnya kalimat ini mengarah kepada siapa dan siapa sih? Apakah kalimat ini mengarah kepada Fanny dan Vanessa? Kepada Vanessa dan Gregory? Kepada Gregory dan Glamrock Freddy? Atau kepada Roxanne Wolf dan Glamrock Chica? Atau mungkin kepada animatronik bulan dan matahari? Menurut kalian, kepada siapa sih kalimat ini ditujukan? Tulis di komentar ya. Dan oh iya, saat ia mengatakan tentang burn atau terbakar, ku
kok dia kepikiran untuk membakar sih? Kalau dia adalah virus komputer, kenapa dia tidak mengancam akan mengendalikan kita, atau membuat kita gila, atau mungkin membunuh kita? Jadi kenapa sih dia malah bilang terbakar? Ini hanya teoriku saja. Seperti yang kita semua tahu, satu-satunya animatronik yang sering dibakar tidak lain dan tidak bukan adalah... Fredbear! Itu elu, kelinci! Yap, si William Afton dalam kostum Spring Bonnie miliknya. Yap, seperti yang sudah kalian ketahui, awal kemunculannya ini di game Five Nights at Freddy's yang ketiga dengan nama Spring Trap. Yang mana? Ya, di bagian akhir atau di bagian ending game ini terlihat kalau tempat Spring Trap dibakar habis, namun ia berhasil lolos dan berada di game Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator dengan nama Scrap Trap, yang mana ia berakhir dengan dibakar lagi. Belum cukup sampai di sana, ingat pada trailer game Five Nights at Freddy's Security Breach yang pertama ini, kita pernah dihebohkan dengan sosok yang kurang jelas, yang mana ia diyakini sebagai Spring Trap atau mungkin Scrap Trap yang kembali untuk balas dendam. I always come back. Okay, beberapa memilih kalau ini adalah suara milik Glitch Trap, suara milik Monty yang dikendalikan Glitch Trap, suara Glamrock Freddy yang terhack, suara Spring Trap atau mungkin Scrap Trap, suara William Afton, dan suara Mono. Beda gamenya, woi! Bukan gue! Jadi bagaimana menurut kalian? Sebenarnya suara siapa sih ini? Tapi gue yakin mungkin saja suara ini benar milik si William Afton. Yang mana, ya seperti yang selalu ia katakan kalau ia selalu kembali. Dan semakin tampan dan semakin berani untuk jadi presiden. Lalu pada bagian akhir dari trailer, kita diperlihatkan sosok tangan menyeramkan. Yang mana kebanyakan dari kalian percaya kalau tangan itu adalah tangan milik Glitch Trap yang dibangkitkan oleh Fanny. Ada juga yang berteori kalau tangan ini milik Scrap Trap karena memiliki ujung yang tajam, sama halnya dengan tangan kanan milik Scrap Trap. Yang mana, tapi gue yakin banget kalau ini bukan cakar, melainkan tulang. Tidak hanya itu, kalian juga berteori kalau ini adalah tangan milik Spring Trap. Bahkan, kalian menyatakan kalau warna ungu pada tangan ini bertanda kalau dia ini adalah skin Toxic Spring Trap dari Five Nights at Freddy's Argument Reality Special Delivery. Namun, gue agak kurang yakin karena pas gue cek, tangannya gak tajam tuh. Lalu ada juga yang berteori kalau ini adalah tangan milik Nightmare. Ya, jika kalian ingat pada cerita novel trilogi, kalian pasti tahu kan Nightmare itu animatronik apaan? Yap, dia hanyalah animatronik halusinasi, yang mana ia hanya robot biasa atau mungkin rongsokan. Namun setelah dipakaikan sebuah alat yang bernama Cakram Ilusi atau Illusion Disc, ia akan berubah menjadi robot berdaging yang menyeramkan dan hidup. Jadi kurasa bisa saja Cakram Ilusi milik Nightmare mungkin mulai terinfeksi virus Glitch Trap sehingga mereka pun kembali. Lalu teori lain akan pemilik tangan ini adalah... Sorry banget ya, tapi kurasa gue gak yakin dengan teori ini. Tapi bagi kalian yang paham dan punya teori yang serupa, bisa dong tulis di komentar seperti biasa. Oke, teori terakhir akan pemilik dari tangan ini adalah teori kalau tangan ini adalah tangan milik William Afton atau si Purple Guy. Kurasa hal itu cukup mungkin. Seperti yang kita tahu, William Afton selalu mengatakan bahwa ia selalu kembali. Jadi mungkin saja ia kembali dengan sebuah kostum baru yang belum kita ketahui. Kostum yang gue maksud adalah, ya,
Pada awalnya kan ia berkostum Spring Bonnie, bukan? Lalu pada game Five Nights at Freddy's yang ketiga, ia bernama Spring Trap. Lalu pada game Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, ia bernama Scrap Trap. Dan kemudian pada game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Help Wanted, ia bernama Glitch Trap. Mungkin saja kan kalau dia kembali dengan kostum dan nama barunya. Bagaimana pendapat kalian mengenai identitas sebenarnya dari tangan animatronik ini? Tulis di komentar yo. Dan sekarang mari kita bahas mengenai Spring Trap yang tampan dan juga pemberani. Apa yang kau lakukan? Gue sedang membuat lagu kebangsaan negara kelinci jahat. Tapi maaf, beruang jelek dan gendut sepertimu tidak boleh ke negaraku. Ini kelinci makin lama makin gak jelas. Oh iya, kamu boleh ke negaraku. Asal kau memujaku setiap hari, mendandani aku setiap hari, membelanjakanku semua yang ku mau, ku bakar kau di neraka. Apa? Tidak! Oke, animatronik yang akan gue bahas adalah mengenai animatronik bulan dan matahari. Animatronik bulan ini pertama kita temukan merayap di dapur. Dan untuk animatronik matahari ini, awalnya kita temukan dari sebuah poster, sebuah gambar, lalu pada trailer ketiga ini barulah kita bisa melihat wujudnya dengan sangat jelas. Untuk nama kedua animatronik ini sebenarnya belum diketahui, tapi nama mereka diyakini sebagai Sunrise dan Moondrop. Nama itu diketahui dari sebuah poster pada trailer yang mana ada sebuah poster animatronik bulan dengan tulisan yang kemungkinan besar merupakan nama animatronik ini. Belum cukup sampai di sana, pada trailer awal kita bisa melihat ada sesosok, bukan robot pengantar makanan, woi! Sesosok animatronik kecil atau mungkin boneka yang mirip sekali dengan Sunrise, ya kan? Ini hanya teoriku. Kemungkinan besar Moondrop dan Sunrise ini adalah pengganti Ballora dan Circus Baby. Mungkin, tapi coba bayangkan, jika Ballora mempunyai Mini Rina dan Circus Baby mempunyai Bidibab dan Electrobab, kurasa mungkin saja kan kalau si Moondrop dan Sunrise ini punya animatronik kecil yang membantu mereka. Bahkan jika kalian perhatikan pergerakan Moondrop yang merayap, kurasa cukup mirip dengan Ballora, bukan? Dan oh iya, hampir lupa, jika kalian perhatikan baik-baik, Moondrop hanya muncul di ruangan gelap, sementara Sunrise muncul di ruangan yang terang. Beberapa orang berteori kalau mereka ini adalah animatronik yang sama, yang mana saat lampu padam, dia akan menjadi Moondrop yang jahat. Sementara saat lampu menyala, sama halnya dengan Glamour Freddy yang akan membantu kita. Kurasa si matahari itu baik. Kenapa? Coba deh cek video ini. Wait, Moondrop? What the f- I won't lay a finger on you. Well, I wish I could say the same about my other half. He doesn't see the light like I do. He's full of hatred. Which then leads to anger.
Itu fanmade. Oke, kurasa ini sudah saatnya kita membahas karakter terakhir pada game ini yang belum gue jelaskan dari tadi, yaitu gua. Lu udah tadi, woi. Sapanya harusnya jelasin tentang diriku minimal 1 jam. Bukannya cuma sekilas info doang. Sebut dikit ke. Hahaha, kasihan gak dibahas. Hahaha. Si Gregory. Seperti yang mungkin sudah kalian semua tahu, kalau nanti pada game Five Nights at Freddy's Security Breach ini, kita akan bermain sebagai si Gregory ini. Hal ini terlihat dari sudut pandang kita yang agak pendek. Tidak hanya menjelajahi restoran, pada trailer kita diperlihatkan bahwa kita bisa mengendap-endap, bisa bersembunyi, bisa berlari, bisa menggunakan senter, menggunakan monitor kecil dari Freddy Watch, dan bahkan bisa bermain. Untuk jalan permainannya mungkin akan kubahas lain kali, oke? Untuk sekarang kita akan membahas mengenai siapa sih sebenarnya Gregory ini dan mengapa dia dikejar oleh Glitchtrap, Fanny, dan semua animatronik yang ada, kecuali Grandma Freddy. Ini hanya teoriku. Ingat pada suara teriakan sebelumnya? Gue percaya kalau ini adalah suara teriakan seorang anak. Dan alasan mengapa Gregory bisa ada di sini, mungkin saja Fanny menculik lebih dari satu anak. Tapi tanpa Fanny sadari, Gregory berhasil kabur untuk meminta pertolongan. Seperti halnya yang Fanny katakan di sini. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Dan ya, untuk identitas si Gregory ini, banyak sekali yang berteori kalau si Gregory ini adalah si Crying Child. Yang mana terlihat pada adegan ini, corak baju milik Gregory sangat mirip dengan corak baju milik si Crying Child. Ditambah warna rambut Gregory yang berwarna coklat itu pun membuatnya semakin dimirip-mirip dengan si Crying Child. Tapi perlu kalian ketahui, Crying Child itu sebenarnya sudah mati tergigit pada tahun 1983. Yang mana kemungkinan besar Freddy Fazbear Pizza Flash ini atau Five Nights at Freddy's Security Breach ini berlatar waktu di sekitar tahun 2030-an. Jadi kurasa cukup tidak mungkin bukan kalau anak yang mati di tahun 80-an bisa muncul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan muda 50 tahun selanjutnya. Ya, maksudku di tahun 2030-an ini. Apaan sih? Sapanya lupa ya dengan diriku yang tampan dan berani dan awet muda ini? Lu kan udah jadi mayat. Oke, jadi ya kurasa Gregory dan Crying Child itu bukanlah orang yang sama. Namun, di YouTube ada yang berteori kalau mungkin saja si Crying Child ini dibuat ulang menjadi robot untuk menjebak William Afton. Sama halnya dengan yang Henry lakukan pada game Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, yang mana dia sengaja membuat restoran tanpa jalan keluar untuk membunuh William Afton untuk selamanya. Ia juga bahkan membuat Lefty untuk memancing Charlie atau Puppet agar bisa dibakar untuk melepaskan arwahnya dari robot itu. Tapi gue rasa Gregory ini bukanlah si Crying Child, karena seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, kalau Scott pernah menyatakan bahwa kisah keluarga Afton sebenarnya sudah berakhir di game Five Nights at Freddy's 4. Dan Five Nights at Freddy's Sister Location, Pizzeria Simulator, dan Ultimate Custom Night hanya tambahan saja. Sementara game Five Nights at Freddy's Security Breach ini sebenarnya berhubungan dengan game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Help Wanted dan Five Nights at Freddy's Argument Reality Special Delivery saja. Tapi ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian si Gregory ini adalah si Crying Child atau bukan? Atau kalau kalian punya teori lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, yow. Dan kurasa gue udah membahas seluruh karakter yang terlihat pada trailer ini. Mohon maaf bila pada video ini terdapat banyak sekali kesalahan. Dan bagi kalian yang punya teori, kalian bisa tulis di bawah, yow. Mungkin aja nanti gue bahas. Oh iya, ngomongin soal teori,
Sorry banget ya, teori kalian gak semuanya gue bahas karena komentar kalian kebanyakan. Dan kalau komentar kalian dibacakan semua, gue yakin video ini bisa lebih dari 1 jam. Tapi ya, kurasa gak ada salahnya kan kalau gue pasang tanpa baca teori kalian di akhir ya. Oke, untuk video berikutnya mungkin gue akan membahas mengenai mekanisme dari game ini, Easter egg, atau mungkin alasan mengapa musik box Balora ada pada trailer game ini. Jadi ya, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Gue sepanjang minta maaf yang sebesar-besarnya karena jarang upload. Dan mengenai kekurangan pada video ini, sekian dari gue untuk kali ini. Terima kasih dan silakan lihat dan pause kalau perlu tentang beberapa komentar panjang dari kalian setelah ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.